salamnya mana? Salam dari Cina. Duduk. Yang belakang biar kelihatan. Mas, duduk. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, salam dari jiwa saya, Bu. Selamat siang. Terima kasih. Mohon maaf, Bu. Salamnya mana, Bu? Salam dari jiwa. Satu jiwa. Salam satu bangsa. Indonesia. Kehadirannya di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang. Saya atas nama pribadi dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang menyampaikan simpati dan duka cita yang mendalam atas gugurnya teman-teman kita di peristiwa Stadion Kanjuruhan, dan terima kasih atas atensi yang diberikan kepada kami Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi melalui Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang. Semua aspirasi saudara-saudara semua akan kami sampaikan ke Kejaksaan Tinggi. Dan kami juga akan meminta teman-teman untuk mengawal bersama kami terkait apa yang terjadi sebenarnya. Dan untuk teman-teman yang nanti mewakili bisa berdiskusi, berdialog dengan kami untuk terkait dengan penanganan perkara ini. Nanti saya persilakan, mungkin ada 10 orang bisa ke aula di atas, dan teman-teman yang lain bisa mendoakan saudara-saudara kita semua yang telah gugur di bawah. Mudah-mudahan penegakan hukum yang kita kawal dan dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dapat memenuhi rasa keadilan teman-teman Aremania semua. Untuk posisi penanganan perkara, sejalan dengan yang disampaikan oleh teman-teman kita di Kejaksaan Negeri Batu kemarin, memang pada hari kemarin sudah kita nyatakan perkara belum lengkap dan perlu diberikan petunjuk-petunjuk yang nanti akan kami informasikan terkait dengan fakta-fakta yang ditemukan dan fakta-fakta yuridis dalam berkas perkara. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ikut bersimpati karena saya juga warga Malang dan juga merupakan anggota termasuk Aremania juga ya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, bahwa Arema itu cukup tinggi rasa sopan santun dan sportivitas. Ya, terima kasih atas kehadirannya dan saya akan lanjutkan jika ada perwakilan dari tim yang ingin menyampaikan sesuatu di aula saya tunggu. Dan teman-teman terima kasih sudah ada minuman ya Pak Asinda, minuman dan apa yang kami siapkan, dan mudah-mudahan walaupun udara panas kalau hatinya dingin semua menjadi damai ya. Bisa mengawal ibu jari.